Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dimas. Di video kali ini saya akan mengkupas tentang pengujian asumsi klasik, yaitu pengujian otokorelasi atau autokorelasi. Sebelumnya saya sudah mengajarkan atau sudah mengkupas mengenai normalitas. Di video kali ini yang akan saya kupas adalah otokorelasi atau autokorelasi. Autokorelasi merupakan sebutan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, pengujian ini disebut autocorrelation atau biasa kita ucap dengan autokorelasi. Merupakan hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Otokorelasi atau autokorelasi sangat erat kaitannya dengan data runtun waktu atau data time series karena lebih mudah muncul dibandingkan tipe data cross-section maupun panel. Otokorelasi atau autokorelasi memiliki sifat yang saling mempengaruhi antara data yang saat ini atau data saat ini dengan data sebelumnya. Otokorelasi atau autokorelasi juga memungkinkan untuk muncul di tipe data cross-section atau data yang bersifat antar objek. Otokorelasi atau autokorelasi memiliki beberapa bentuk, yaitu otokorelasi positif dan otokorelasi negatif, atau autokorelasi positif dan autokorelasi negatif. Bentuk positif dan negatif memiliki kemungkinan besar untuk muncul di tipe data runtun waktu atau data time series. Alasannya, karena variabel yang dianalisa memiliki kecenderungan meningkat dan menurun. Kalau kita mengacu pada sumber pendapat dari Gujarati di tahun 2003, ada beberapa penyebab terjadinya autokorelasi atau dalam bahasa Indonesia autokorelasi, antara lain adanya pergerakan naik turun pada data secara musiman, misal kondisi perekonomian yang terkadang naik dan turun. Selanjutnya, adanya kekeliruan dalam memanipulasi data, misal data tahunan dijadikan data kuartalan dengan membagi 4. Adanya hubungan antara data sekarang dan data sebelumnya. Dan yang terakhir, data yang dianalisa tidak bersifat stasioner. Lalu, kalau data kita terjangkit masalah ini, apa sih yang akan terjadi? Jadi, data yang terjangkit otokorelasi atau autokorelasi akan menyebabkan estimator memiliki karakteristik antara lain. Yang pertama, estimator metode kuadrat terkecil menjadi linear. Yang kedua, estimator metode kuadrat terkecil masih tidak bias. Dan yang ketiga, estimator metode kuadrat terkecil tidak memiliki varian yang minimum. Seperti pada asumsi lainnya, yaitu heteroskedasticitas, autokorelasi atau autokorelasi juga sama, yaitu bila data terkena, maka menyebabkan estimator tidak lagi bersifat true atau best linear unbiased estimator, melainkan true atau linear unbiased estimator. Berikutnya, terkait dengan pengidentifikasian masalah ini, jadi dalam analisis regresi, sebelum kita menentukan model, alangkah lebih baiknya jika kita memeriksa data terlebih dahulu. Apakah terdapat autokorelasi atau autokorelasi pada model atau tidak? Untuk memeriksa ada atau tidaknya autokorelasi atau autokorelasi, kita bisa menggunakan dua cara yang disediakan program FPIUS. Antara lain, dengan melihat hasil pengujian nilai Durbin-Watson. Yang kedua, dengan melihat hasil pengujian Bruce Guthrie. Pertama, dengan melihat hasil pengujian nilai Durbin-Watson. Pengujian Durbin-Watson adalah pengujian yang sering digunakan untuk melihat apakah data terjangkit autokorelasi atau autokorelasi ataukah tidak. Cara melakukan pengujian ini adalah, jadi kita siapkan data terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan data pengangguran, jumlah penduduk, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi dengan persentase atau dengan satuan persentase. Observasinya selama 22 tahun, terhitung dari tahun 1998 sampai 2019. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke FPIUS-nya, pilih Create a New FPIUS file,
Karena ini adalah data time series, maka untuk profile starter type, pilih regular frequency. Di frekuensi tetap annual, karena data ini merupakan data tahunan. Ini dari 1998 sampai 2019. Untuk start date, jadi dimulainya tahun 1998 dan berakhir itu tahun 2019. Klik OK, pilih quick, empty group, geser ke kiri, tarik ke atas, kopikan data beserta variabelnya, blok pada seluruh variabelnya beserta datanya, blok, klik kanan, copy, paste. Berikutnya, kita menuju ke prop, pilih map equation. C ini kita pindahkan di depan Y. Kemudian klik OK. Dari hasil ini, dapat dilihat bahwa nilai Durbin Watson atau Durbin Watson statistik ini ya, sebesar 0,786386. Kita bisa menginterpretasikan hasil dengan membandingkan nilai ini dengan tabel Durbin Watson, atau juga bisa dengan menempatkan nilai ini pada kriteria. Kita buka Puppet dulu, min 2 DW 2. Jadi nilai Durbin Watson statistik sebesar 0,78 sekian, yang artinya nilai ini lebih besar dari min 2, yaitu sebesar 0,786386 dan lebih kecil dari 2, yang artinya bahwa data ini tidak terjadi otokorelasi atau autokorelasi. Akan tetapi nilai ini sangat riskan. Mengapa? Karena nilai ini di bawah 1 dan ada kemungkinan ketika diuji menggunakan tabel Durbin Watson, maka hasilnya adalah autokorelasi positif karena nilainya di bawah 1. Pengujian dengan melihat nilai Durbin Watson statistik sangatlah berisiko, walaupun sangat mudah dilakukan karena hanya membandingkan dengan min 2 dan dengan angka 2. Tetapi memiliki beberapa kelemahan, antara lain, yang pertama, pengujian ini hanya berlaku jika variabel independen bersifat stokastik atau random. Apabila model yang akan dianalisa menyertakan data yang sudah didiferensi, sebagai contoh, model autoregresif atau R yang dalam kurung P, maka pengujian ini hanya berlaku untuk model R dalam kurung 1 saja. Tidak bisa digunakan untuk model R2 dan seterusnya. Alternatifnya, Anda dapat menggunakan uji Durbin Watson H atau uji Durbin H. Berikutnya, pengujian ini tidak dapat digunakan pada model Moving Average atau model rata-rata bergerak. Maka dari itu, kita coba gunakan pengujian dengan tabel Durbin Watson agar dapat memperjelas daerah yang ditempati oleh data ini. Kita coba buktikan dengan tabel Durbin Watson. Jadi di sini saya tulis terlebih dahulu nilai dari Durbin Watson. Durbin Watson statistik sebesar 0,786386. Kemudian total observasinya ini ya, 22 atau 22 tahun. K atau jumlah variabel independen, jumlah variabel independen.
sebanyak 1, 2, 3. Hanya 3 variabel independen. Kemudian kita cari nilai dari DL dan DU. Kemudian 4 min DL dan 4 min DU. Kita buka tabel Dubin Watsonnya. Saya menggunakan tabel Dubin Watson 5%. Di sini K-nya adalah 3. Jadi saya mengambil angkanya di K3. Kemudian total observasi sebanyak 22 tahun dengan DL dan DU, maka ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi N-nya 22, itu 2. DL, DU-nya. Untuk DL-nya 1,0529. Untuk DU-nya 1,6640. Saya tuliskan di sini. DL 1,0529. Untuk DU-nya 1,6640. 4 min DL. Kita hitung pakai kalkulator. Maaf. 4 min 1,0529 sama dengan 2,9471. Kemudian 4 DU, 4 kurangi 1,6640 sama dengan 2,336. Jadi kita sudah mendapatkan nilai DL dan DU serta 4 min DL dan 4 min DU. Setelah semua nilai diketahui, berikutnya kita tentukan daerah otokorelasi atau autokorelasinya. Di sini saya sudah membuatkannya. Untuk hasilnya, jadi untuk angka 0, apa ini? Nah, 0,786386 itu berada pada daerah autokorelasi positif, karena untuk nilai DL-nya 1,0529 dan DU-nya 1,6640. Ini lebih besar dari nilai Dubin Watson statistik. Dan untuk 4 DU juga lebih besar, 4 DL juga lebih besar. Sehingga data ini masuk pada daerah autokorelasi positif. Setelah kita tahu hasil dari Dubin Watson, selanjutnya kita lakukan pengujian dengan serial correlation LMS. Caranya kita menuju ke Abius, klik View, pilih Residual Diagnostic, pilih Serial Correlation LMS. Untuk Like to Include, tab 2, kita sesuaikan dengan sistem, yang artinya 2 ini merupakan angka diferensinya. Berikutnya, kita klik OK. Ini adalah hasil dari pengujian autokorelasi atau autokorelasi untuk Serial Correlation LMS. Dapat dilihat di sini bahwa nilai dari observasi R-square sebesar 8,156304 dengan probabilitasnya 0,0169. Syaratnya, jika nilai probabilitas C-square, ya, probabilitas C-square lebih besar atau nilainya lebih besar dari alpha, yaitu 0,05, maka tidak ada
fotokorelasi atau autokorelasi pada data. Sebaliknya, jika nilai probabilitas C-square lebih kecil dari tingkat alfa 0,05, maka artinya ada fotokorelasi atau autokorelasi pada data ini. Nah, karena nilainya adalah 0,0169, maka nilai ini lebih kecil dari 0,05, yang artinya terdapat autokorelasi atau autokorelasi pada data ini. Hasil ini juga sesuai dengan yang tadi kita lihat di tabel Gibbon-Watson, di mana hasilnya adalah autokorelasi positif. Bedanya kalau di sini tidak, atau kita tidak tahu bahwa data ini masuk pada daerah autokorelasi positif atau negatif. Tapi kalau kita menggunakan yang tabel Gibbon-Watson, kita bisa mengetahui daerah yang dimasuki oleh data ini. Dan daerah yang dimasukkan adalah daerah autokorelasi positif.